Lil. Sakit mana, Uncle? Sakit pinggang. Oh, sakit pinggang. Nah. So lama. 10 tahun. 10 tahun. Dulu macam mana tato? Angkat berat tak tato? Angkat berat. Oh, angkat berat pernah cedera tak angkat berat tak? Awak angkat berat ialah ada dengar bunyi ke? Ha, ada. Ada. Lepas tu selalu sakit pinggang dengan kebas kaki. Ha, ya. Okey. 10 tahun. Sekarang macam mana sakit? Sakit macam tu. Ini sampai bawah. Okey, okey. Kena saraf lo. Wah, kalau ini dari atas sampai bawah, ini 2-3 tahun yang sakit sekali atau baru saja. 10 tahun ada, tapi sekarang lagi sakit lah. Lagi sakit. So, berapa lah satu tahun? Tahun 2018 saya tengok yang marah. Dan kata itu tisu. Ya, tisu. Tercepit. Kita panggil slip disk. Tercepit saraf. Oh, salti kadur. Lima tahun. Makan ubat. Ya, makan ubat sajalah. Makan ubat ringan. Ubat habis, sakit lagi. Faham. Ini cedera ada besi. Ada besi ya? Ya, tapi ini tak. Okay. Ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Motosika jatuh. Sini patah. Oh, sini. Oh, collarbone. Sudah hancur. Telur sudah pecah. Telur sudah pecah. Bun. Okey, ada lagi. Oh, sini. Okey. Oh, dia punya ice cream. Ice cream head. Kepala ice cream. Karena dia telur sudah pecah. Tak apa, okey. Relax lah. Okey, sekarang saya cek-cek lah. Umur berapa, Pakcik? 60. Ada kencing manis tak? Ada. Ada, ayo. Makan ubat atau insulin? Ya, makan ubat. Makan ubat lah. Mesti mau jaga kencing manis lah. Oh, okey. Sekarang saya cek-cek lah. Sini. Saya tekan sini. Satu. Oh, ini. Ayo, sini masih sumpat lagi lah. Tengok saya tekan sini satu lah. Ini dua, ini tiga. Tapi sebelah sini ya, satu sakit. Ini dua sakit, tiga sakit. Ayuh, masih tak bagus lagi ya. Nah, ini sakit-sakit menyebabkan kepala pun tak enak. Putar ke kiri, tak enak. Putar ke kanan sini, banyak-banyak sakit. Masalah ialah ini. Tengok, ini tangan lah. Boleh macam ni lah. Oh, ketuk kepala saya, original. Ini boleh sentuh telinga. Bish. Ketiganya sebelah sini. Piup-piup. Keempat, boleh putar ke seluar pinggang dan dagu. Dan putar ke sebelah sini, ini si original. Ha, ini aksiden sudah 3 tahun. Ini telur sudah pecah. Mata kebau. Sekarang saya cek dulu. Tengok dia punya takar pecah macam mana. Sampai sini saja sudah sakit. Dah sakit lah. Sudah sakit. Sama 2 darjah. Dah sampai hidung. Ini sampai sini. Ada besi ya. Ini. Sini pun tak boleh naik ya. Ayuh. Lepas tu sebelah sini pun susah. Ini ke belakang pun susah. Ayuh, tak boleh ke belakang. Dan putar ke sebelah sini pun susah. Okey, faham. Tengok boleh tunggu. Okey, nanti ringan ya. Okey. Relax ke? Nanti ringan ya. Ini dia satu, dua, tidur tangan saya. Ini dia tidur. Selesai. Lagi satu. Ini satu, dua. Wah, bagusnya. Dengar popok. Facebook. Facebook live. Kita tengok TikTok. Okey ya. Tadi apa saya buat, apa pun tak buat lah. Saya hanya buat leher saja. Sekarang saya tekan satu. Ini. Okay, so kurang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tengok ini sudah sakit pun sudah kurang. Tadi ini tangan tak boleh gerak. Sekarang angka, tengok ini tangan. Sentuh telinga. Bengkok. Ini. Sini, sentuh telinga. Dan ketiga, sentuh telinga. Suara ringan. Tadi tak pernah macam katak terbang. Sekarang ini, sentuh telinga. Waktu kedua, ini naik. Ini tiga. Bagusnya. Sini, cuk.
cuk-cuk, tutup, tutup. Sekarang ini sudah buka kali leher ya. Sini belum buka, ini sangat penting sekali. Sekarang tangan ini naik. Sudah tinggi banyak. Oh, lagi sikit boleh ketuk kepala saya ya. Tapi dia sakit pun sebelah ini. Keduanya ini pun sudah sentuh telinga. Ketiganya sebelah sini. Tengok ini boleh naik turun lagi. Yang penting sekali, nanti tengok ini kanan, dekat sini sampai sini. Tadi tak boleh tulak kan? Sekarang cuba sentuh keluar saya. Bish. Bish. Sentuh perut saya. Bish, 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 bish. Sentuh perut saya. Bish, bish, bish. Sentuh dagu saya. Bish. Sebab sudah 3 tahun lah, dia posisi tak bagus. Apa yang saya buat? Seimbangkan, nanti buat latihan banyak, bagi otot keluar balik. Nanti ada telur. Telur keluar. Mata ke, mata ke bawah. Satu. Apa nanti saya bagi 2 telur. Mata ke bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Seimbangkan sekarang tangan lagi ringan ini bish. Boleh ketuk kepala saya bish bish macam seringan banyak jangan takut boleh telur boleh tumbuh boleh cari pertimbang cari telur bish. Mantap. Okey, ini suap bersisi, nanti bagi otot keluar balik saja. Sekarang nak angkat, berdiri ya, tengok tulang belakang. Pandang sana ya. Sebab 3 tahun nak accident ya, memang semua kepala, leher, semua sini, semua sudah lari punya. Apa yang saya buat, bagi seimbangkan. Nanti takut nanti lutut sakit, pinggang sakit, kepala sakit, banyak masalah. Alignment sudah lari semua. Ini satu, dua, wah sakit loh sini, ouch. Tiga. Wah, ini tak boleh tahan ya. Empat, lima, tengok saya guna dua jari ya. Saya letak sini dia berkawis lah ya. Ini ya, pertama, sakit. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini ya. Ini semua saya sumpah. Okey, sekarang posisikan ya. Wah, krop-krop. Bagus. Sekarang tadi dengar bunyi. Krop-krop. Masuk balik. Nah, tekan balik sini. Dia punya tulang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Guna empat jari. Hei. Satu. Hei. Dua. Tiga. Empat. Lima. So, kurang banyak. Okey, sekarang nak tidur. Menyiring. Dia pun kena ketuk. Chris Fu, how are you, my friend? How's your life? Okay lah. Time to play. Hey, you're a sexy boy. Wah, macam Titanic. Drawing dia. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu 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 tu. Wah. Ayo sini semua. Tu 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 tu.
Tutu. Jadi Rose. Saya jadi Jack. Ini lah Captain. Oh. Tenggelam sebelum salam. Siapa perempuan tu? Oh, Houston, yo. Lompat lagi tu. Ah, lagi sikit lah. Ah, ini dia tercukup besar. Yang 4-5. Ah, bagus. Ah, tengok atas lah. Ini penting selalu. So, 10 tahun. Ini 5 tahun. Huyo, tak boleh tidur. Sakit semua je lah. Tulang belakang. Paksa imbang. Tadi saya tekan tadi belakang. Aduh, oh, semua sakit. Sini. Tadi so, pop-pop. Tekan so, kurang. Keduanya lah, kiri, kanan. Lagi dah seimbangan. Ketiganya, depan. Depan ini banyak penting sebab dia ada saraf, sumpat, kebas kaki, tak enak, tidur, semua, makan, rumah, semua, dekat sini. Dekat mana? Nah, ini dia. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini S1. So, sini dengan sini tak bagus lah, so sumpat. Ini kaki bengkok. Tengok ini tak boleh simpan. Ayuh, tengok ini semua satu kunci, terkunci. Tak boleh turun, jauhnya. Sini sampai sini, 6 jari. Tak bagus lah. Keduanya, kaki letak sini. Ayuh, buka pun susah. Oh. Tengok, tak sampai. Ini, 6 jari, tekan kekuat. Ayuh, sini sakit. Dengan sini pun tak enak. Ketiganya, ini. Cucut, lutut. Lutut pun tengok sakit. Nah, cuba kaki sebelah kiri. Ini, sebelah sini. Ini nombor 3. Sakit sekali. Ayah. Ini nombor 4. Sakit sekali. Ini nombor 5. Tak boleh tahan. Ini S1. Ayuh. Tengok saya sentuhan saja. Cicit. Tadi ini cantik. Ini semua sumpat selalu. Sini sakit. 90 darjah macam tangga. Tengok tak boleh turun. Tekan pun tak boleh turun. Ayuh. Ini kaki buka pun. Uyuh, kaki ganggang. Oh. Tak boleh buka. Oh. Uyuh, ada tulur. Bukan. Tengok ini. Ini tak boleh buka. 6 jari. Tekan sini. Cuk. Lagi, hilang. Haha. Siwa. Siwa. Ini dulu. Relax, eh. Nafas. Hembus. Wah, dengar bunyi. Tiup. Lagi sikit lah. Wah, yo. Wah, yo telur. Oh, catak keluar. Lagi. Ah, ini yang penting ya. 10 tahun lah. Wah, 1. 2. 3. Wah, semua bunyi ya. 4 tan. Wah, ini macam Ali Bomba. Ada barang, ada abang catuk dia angkat wajib. Satu ya, ini Ali. Firefighter. Oh, ada abang ini angkat wajib. Oh, ketuk awak. Okey, tadi apa yang saya buat lah? Tarikkan seimbang. Ya. Sekarang tengok ya, angka. Ini penting ya, sebab selalu sakit-sakit lah semua kunci ini. Ini nombor 3. Okey ya. Ini nombor 4, 5, S1. Banyak kuat dong. So, kurang banyak. Sekarang tengok dia punya lipatan. Tadi semua sumpat punya. Ini kaki, bengkok. Ya, tengok ini. 5 jari. Ini tidak terkunci. Ini saraf tidak terkunci. Ini, 3 kali. 1, 2, 3. Sakit so kurang banyak oh. Ini sudah persis ni 4 jari. Lepas tu ini kedua tadi banyak susah buka ini. Pop. Nah, sampai. Katel pun senang. Tidak terkunci. Senang oh. Ketiganya lutut tekan sini. Bagus deh. Lagi sini. 3 4 5 S1. Kaki bengkok pun bagus. Sini semua sudah betul kan? Ini buka kaki pun senang. Kenapa sakit lah? Angka bunyi sini, soalnya kulit masuk.
selalu sini macam panjang sebelah. Ini buka susah ini. Apa yang agak seimbangkan, luruskan. Ini pun senang masuk, senang buka. Sekarang bagi dia cantikkan sini, sini dengan sini, okey? Seimbangkan tulang belakang. Satu. Ah, bagus. Wah, ini keras. Satu. Dua. Wah, banyak keras. Ah, bagus. Tapi kebas masih ada lagi sebab sudah 10 tahun. Sekarang sudah bersisi. Dia kebas akan mengurangkan. Sekarang tengok ini kaki. Ini, lepas sini. Buka. Tik. Wah, enak oh. Ini pun. Sampai sini pun. Enak. Oh, takut nanti kena. Kita tengok. Oh! Nanti. Oh! Semua tengok jelek. Semua tengok jelek. Tapi live pun tengok. Wah! Live pun tengok macam tengok itu monyet. Monyet kena kiri kena kiri. Kita tengok. Oh, 5 minit. Ini sudah okey. Bukan Koko mau tunggu saya. Bengkok. Buka. So kurang banyak. Nah, ini panggil original. Ini pun original. Sekarang ini pun sudah tidak terpisah. Tadi mana sakit loh? Atas ada kunci. Hah? Kunci. Mandiri kan. Atas ada Godzilla. Atas saya. Oh, satu satu fireman. Satu fireman. Oi, ada wang. Satu cakap tiba-tiba Godzilla atas ada Godzilla. Ini bahaya. Bahaya ini perempuan. Ini perempuan bahaya. Bahaya pakai warna putih punya lagi bahaya. Kalau pakai merah tu hati pun macam ni. Okey ya, Uncle. Ini yang penting ya. Membukakan punya leher, pernafasan, pinggang dengan punya saraf seimbangkan. Okey? Lepas kalau sudah buat, yuh, soal ringan lah. Tapi jangan mop lantai. Jangan buat kebun. Jangan angkat baby. Jangan angkat berat-berat lah. 2 minggu yang penting. Bagi dia posisi. Bagi dia repairing. Now membaiki sendiri ya. Ini 2 minggu selesai, mesti mau rehat banyak-banyak, okey? Sebab ini 10 tahun bukan baru. Sebab dia berotot, sudah tak seimbang. Bagi dia, reprogram balik. Eh? Nafas hembus. Nafas hembus. Ini dia. Wah, leher bagus. Wah. Dengar, bro, satu kali sampai ekor dengan telur. So, jadi lato. Okey, tadi dengar bunyi sini kop yang penting sekali ialah ini. Kop bagi dia masuk balik. Tadi ini kasi ini sudah masuk balik. Wih, yo tengok punya kaki ya. Terlalu ringan. Terlalu ringan. Kaki pun tidak ada tercepit saraf tidak lagi. Tengok. Buka tu. Okey, rehat dulu. Cacat anak sikit. Leher. Ya. Wah, so stiff lah. Sini lah. Ya, so tired also. Wah, dengar bunyi oh. Oh, no. Top.
Wah, tinggi juga. You handsome boy. Wah, dengar. Bagi dia seimbangkan sini. Wah, nanti resah. Dengar. Okey. Pakcik boleh duduk balik. Eh? Perlahan-lahan. Eh? Pandang sana. Tekan sini satu. Tak kacau lagi. Begini lah. Tiga. Empat. Bagus. Tangan ini pun sebab banyak. Ringan, sini pun boleh sentuh. Telinga, sebelah sini, boleh masuk sini. Keempat, ini ke belakang, ini. Lagi-lagi ringan. Tengok tak ada jam-jam. So, letak minyak tadi di 40. Lepas tu kalau boleh, guna itu tangan selalu tolong digerakkan. Bagi otot keluar balik. Lepas tu ini pinggang, jangan silang kaki, duduk kiri sini macam tidak boleh. Letak pembek, jangan letak belakang. Berdiri, jangan panjang sebelah. Lepas duduk sofa, jangan duduk kiri atau tangan duduk tengah-tengah. Lagi, sini dan cepat. Jangan angkat baby, jangan mau lantai. Lepas tu, Billy akan ajar sikit latihan macam mana membukakan dan tulang belakang. Yuk ambil gambar dulu. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Nah, mari. Ti-ti-ti. Oh, okay. Bagusnya. Relax, kan? Eh? Enak banyak. Nanti dia akan buat latihan sikit. Eh? Sehat-sehat. Thank you very much. Thank you. Sehat, lah. Eh? Ya, buat latihan banyak. Makcik, sekarang saya tolong. Chris Fu! Tuk, 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 tuk.